Endi Sugeng rawuh. Kala turagen dumateng panjenenganipun Ibu Ina Hadianala selaku anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah saking fraksi P3 untuk Dapil 11 yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Khairul Anam selaku Ketua Panitia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ina Hadianala, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah saking fraksi P3 untuk Dapil 11 yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dan diharapkan kepada panjenenganipun Ketua Paguyuban Epik Turungunitis Bapak Slamet Subandi untuk memberikan selendang kepada Bapak Slamet. Untuk memberikan selendang di mana filosofi selendang tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan, untuk mempersatukan antara Kawulo Gusti dan Gusti Kawulo. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenenganipun Ibu Ina Hadianala akan memberikan dampak positif untuk warga masyarakat Maos dan sekitarnya, dan dengan harapan suara P3 naik 100%. Untuk selanjutnya penyerahan kuda dan juga cemeti dari Bapak Khairul Anam kepada Bapak Slamet Subandi, di mana filosofi dari kuda dan cemeti tersebut adalah untuk memberikan semangat dan satu pemicu agar warga masyarakat Maos dan sekitarnya lebih semangat untuk memajukan suara. Kau tak boleh.
Terima kasih.
Ayo, ayo, ayo.
aku suruh. Ini nuwun para pamirsa.